semua, assalamualaikum, welcome back to my channel bersama Umi Yesi di sini. Nah di video kali ini Umi akan sharing ke teman-teman pengalaman Umi memakai produk dari MS Glow yang paket aksesorisnya. Tapi sebelum Umi mulai reviewnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Umi dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari ini. Sudah? Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Jadi sebelum Umi memakai produk dari MS Glow ini, Umi tuh pernah sempat nyobain yang produk dari Scarlett yang acne serumnya sama ini acne cream night acne cream day night ini. Nah ini Umi pakai selama 3 mingguan, habis itu baru Umi pesan ini. Tapi setelah Umi combine ini dua-duanya, ketiga paket ini Umi pakai, ternyata jerawat ini makin parah. Jadi ini Umi pakai cuman selama kurang lebih 3-5 hari. Habis itu Umi memutuskan untuk stop karena Umi merasa ini produk bukan tidak bagus ya, tapi tidak cocok di muka Umi. Jadi Umi tidak pakai. Nah setelah itu, karena Umi jerawat parah, jadi kawan-kawan Umi pada nanyain kenapa sekarang muka Umi berjerawat. Jadi dari beberapa teman Umi itu menyarankan Umi untuk pakai MS Glow. Jadi sebelum Umi memutuskan, Umi lihatlah review-review tentang produk dari MS Glow ini. Nah ini semakin yakin mau coba ini setelah melihat review dari Dr. Richard yang menyatakan bahwa produk MS Glow ini aman untuk dipakai. Jadi baru Umi mau coba pakai MS Glow ini. Nah jadi teman-teman, Umi itu memakai produk MS Glow ini udah lebih dari 2 minggu lebih, berapa hari lah gitu. Nah untuk pembeliannya itu Umi beli di salah satu grosir distributor yang ada di Batam. Nah Umi beli ini di Botania Mall di daerah Batam Center, dan ini perginya sama teman ini yang sudah memakai produk ini. Nah di sini Umi belinya. Nah Umi beli itu satu paket itu harganya 300. Nah 300 itu ini Umi dapat tas kayak gini, terus udah dapat handbag kayak gini, dan keempat produk ini acne seriesnya ini. Nah tadinya sih pas Umi konsul sama mbak yang ada di sana itu kan, mereka nyaranin Umi untuk beli acne series sama serumnya, cuman Umi belum yakin ini akan cocok, jadi Umi cuman beli yang acne seriesnya saja. Oke sekarang kita mulai review produknya ya. Kita mulai dari facial washnya. Facial washnya itu botolnya tuh seperti ini, dia pump gitu ya. Terus warna facial washnya itu sih kuning, dan aromanya itu seperti ada aroma-aroma pepayanya. Terus facial wash ini sebenarnya sih agak khawatir ya pas cobain yang facial wash ini. Kenapa? Karena dia ini busanya itu melimpah banyak gitu, beda sama facial wash yang sebelumnya Umi pakai. Jadi Umi kalau pakai ini itu memang sedikit aja, secuil gini aja, segini aja itu nanti busanya itu udah
banyak-banyak. Ini karena enggak Uni tambahin air. Kalau Uni tambahin air bakalan banyak busanya gitu, teman-teman. Nah, itu yang si facial wash-nya itu. Nah, sesudah kita pakai, kita cuci, yang Uni rasakan itu di wajah Uni itu seperti agak lengket-lengket gitu, kayak yang kayak kita kena getah pepaya, lengket-lengket seperti itulah di wajah Uni. Agak aneh sih, tapi so far sih enggak ada masalah. Kalau kemarin facial foam yang dari Dr. Oki Pratama itu enggak cocok karena bikin bibir Uni itu peri-peri-peri sampai pecah-pecah gitu, makanya Uni tak pakai lagi yang Dr. Oki Pratama itu. Sekarang kita lanjut ke tunernya. Tunernya itu botolnya seperti ini, disemprot-semprot. Kalau Uni sih makainya lebih suka ke kapas biar enak biar hemat. Terus pemakaiannya itu kalau udah disemprot ke kapas, kita tap-tap aja ke wajah kita. Dan itu memang saran dari mbak-mbaknya yang kemarin pas Uni beli itu, taruh di kapas terus ditap-tap di wajah kita. Nah, itu yang serumnya. Serum yang tunernya. Habis itu krim pagi. Krim paginya itu bentuknya seperti ini. Warnanya itu sih kuning-kuning tawar gitu. Dan kalau menurut Uni sih ini lebih mirip-mirip kayak jelly gitu. Aromanya sih ya mirip-mirip jelly juga sih. Terus kemarin kalau diaplikasikan ke wajah kita itu, dia sih nggak terlalu berat, langsung nyerap gitu. Terus si mbaknya kemarin nyarankan ke Uni itu, kalau sudah pakai ini jangan pakai bedak yang berwarna karena itu bisa menyumbat pori-pori dan bisa menimbulkan jerawat. Jadi Uni cari amannya aja. Jadi Uni tidak pakai bedak karena ini berfungsi sebagai foundation juga, dan ini juga ada UV protektornya, jadi sebagai pelembab dan sebagai sunblock juga. Jadi kalau Uni pakai ini, Uni nggak tambahin bedak lagi, cuma cukup pakai ini saja. Itu yang untuk krim day creamnya. Nah, yang untuk night creamnya itu dia seperti ini, warnanya putih. Terus krimnya itu ya seperti krim-krim pada umumnya sih, langsung nyerap juga dan aromanya juga tidak menyengat. Terus kalau dari keempat produknya ini, Uni yang paling Uni suka itu yang si serum si tunernya ini, karena tunernya ini membuat kalau kita timbul jerawat itu jerawatnya nggak jadi numbuh, dia langsung kempes. Ya Uni sekarang nih, ini kan ada jerawat nih, itu kalau kita kasih tuner dia cepat mengering, jadi jerawatnya nggak jadi tumbuh gitu, teman-teman. Nah, dari keempat produknya ini, Uni paling suka sama si tunernya ini. Kenapa Uni suka tunernya ini? Karena tunernya ini sangat ampuh untuk membunuh jerawat. Jadi kalau Uni jerawat, kalau Uni pakai tunernya, apalagi kalau Uni ambil sedikit kapas Uni tempelin, itu jerawatnya cepat kempes, jadi nggak jadi membesar gitu. Kemarin Uni di hidung ini baru bekas besar banget itu. Terus Uni tempelin, ambil kapas sedikit, terus Uni semprotin si tunernya, terus Uni tempelin di sini, nggak jadi tumbuh. Nah, yang untuk yang ini, yang si facial washnya ini, Uni agak sedikit ada kekhawatiran gitulah dengan ini facial washnya ini, karena busanya terlalu banyak. Jadi Uni
mengantisipasinya itu dengan itu tadi, ini pakai sedikit saja, sedikit gini aja, nggak satu kumful gitu. Jadi segitu cukup untuk satu wajah gitu. Terus nggak tahu sih kalau Uni pakai ini agak perih di muka. Jadi teman-teman, selama 2 minggu Uni memakai produk ini, alhamdulillah sih jerawat ini udah berkurang jauh. Terus kulit wajah Uni rada cerahan. Jadi teman-teman, sejauh ini lebih dari 2 minggu ini Uni pakai, alhamdulillah hasilnya, ya alhamdulillah jerawat ini berkurang. Mudah-mudahan kedepannya cocok, nggak ada efek-efek sampingnya. Uni sih berharapnya begitu, biar Uni nggak ganti-ganti produk lagi. Nah itu tadi ya teman-teman, review atau pengalaman Uni memakai produk MS Glow ini selama 2 minggu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.